Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya guys, Margono dari CV Tenanggarap Oleh guys. Kali ini saya akan mereview batu karang gunung untuk shiitake dan bonsai ya guys ya. Saat ini kita lagi proses pencucian ya guys. Proses pencucian batu untuk shiitake ya guys ya. Seperti ini batunya, kita lihat guys. Contoh batu shiitake ini kalau di Cina namanya natural mountain stone bonsai shiitake ya guys. Ini batu natural guys, ini batu karang natural, karang gunung. Kalau di Indonesia ini disebutnya dengan batu karang gunung ya guys, biasa untuk bonsai ya guys. Cuma ini batunya pilihan guys, nggak asal batu, ini harus berkarakter. Ini kalau di Cina namanya natural mountain stone bonsai and shiitake ya guys. Nah, ini buat shiitake ya guys. Ini seperti ini ya guys. Nanti kita kasih tatakan, kasih pot ya guys. Nah, ya ini seperti ini. Nah. Seperti ini ya guys. Kita rapikan dulu pasirnya. Nah. Seperti ini guys. Cakep sekali guys. Batunya berkarakter, banyak lubangnya ya guys, seperti ini. Ini kalau dijual di Cina harganya sangat mahal guys, seperti ini. Ini orang Cina paling suka dengan batu-batu natural dari Indonesia guys. Ya guys, bersyukur sekali, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia yang kaya dengan batuan, sumber daya alam ya guys. Dari mineral kita juga banyak ya guys, batu-batuan dan segala macam ya guys. Seperti ini, ini sangat bagus guys. Ini tampak belakangnya seperti ini guys. Ini kalau udah dikasih, ditaruh di meja khusus atau lemari, di vet, dikasih lampu, ini sangat bagus guys. Ya, cuma ini kan pencahayaannya kurang jelas karena kita di tempat terbuka, di luar ya guys. Ini kita lagi proses pencucian guys. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.